Guys, jadi kemarin itu kan di Bali tuh hujan deras banget, habis itu hujan angin, teman-teman. Dan ada salah satu pohon di rumah itu rubuh dan ngenai atap balkon. Ya kayak tumbang gini loh guys nih. Kan bisa lihat guys itu. Nah, pohonnya tuh tumbang karena atap ini, teman-teman. Untung dia tuh nggak tinggi banget ya guys ya. Kalau tinggi banget terus rubuhnya sampai sini, terus dia berat, kan ini bisa ambrol ya guys ya. Ini pohonnya nggak terlalu tebel lah ya. Iya. Udah bawa ini guys, mau motong ininya. Oh gitu. Oh iya, si Zeno udah siap-siap bawa ini. Tolong ya guys. Bawain ya. Tapi ngomong-ngomong, di kota kalian lagi hujan angin nggak guys? Di sini tuh malam-malam hujan angin. Padahal kalau siang-siang kayak gini itu cerah banget ya. Itu sawahnya udah ada ini. Iya guys, disitu ada burung-burung dan ngebajak ya. Tolong pegangin. Tapi kalau umpamanya lagi sini. Hujan angin seperti ini, aku tolong jual ya. Kalau udah hujan angin seperti ini, kalian kalau di jalan hati-hati guys ya. Hindari pohon, teman-teman, takutnya itu ada pohon-pohon tumbang guys. Aduh. Ini bisa nggak sih? Aduh. Guys, Zeno kok berat sekali, teman-teman. Aduh. Harus turun di sini guys ya. Dan untung lagi guys ya, kalau umpamanya anginnya kencang banget, ini ada yang pohon besar ini bisa, teman-teman. Iya. Untung nggak tumbang guys, untung banget itu yang masih yang kecil kayak gini. Bisa nggak ya? Itu pohonnya guys, nah, ya, ini motong-motong. Ya. Ini pohon apa terus sih guys? Ini pohon cemara atau pohon apa ya teman-teman? Pegangin dulu ya. Oke. Okay. Buat hati-hati yang. Aku takut guys. Nah jongkok aja yang jongkok. Nah duduk aja, duduk ngelempok. Duduk gitu ya guys. Duduk. Nah. Ini itu kita bakal nebang pohonnya guys, supaya dia nggak terus-terusan di atap kayak gini, teman-teman. Oh tuh si Zeno lagi motong-motong, tapi kayaknya nggak bisa cuma di sisi sini deh. Kayaknya di sana juga harus dipotong, teman-teman. Jo, ayo Jo turun ke bawah ambil tangga, kita harus motong juga yang di bawah, teman-teman. Karena di bawah itu tuh kan nggak bisa ya guys ya, kayak kurang tinggi, nggak ada tataan, jadi kita tuh harus pakai tangga. Jo, ini berat ya Jo? Berat, berat. Ayo kita angkat berdua ini. Kuat nggak? Jadi si Aina di atas dan si Jo di bawah guys, itu kayaknya harus dipotong menjadi dua gitu loh guys ya. Apalagi dia itu patah loh, patah kayak langsung robohin sana, teman-teman. Nih kita buka pintu dulu. Guys, aku kira itu nggak seberat ini, guys. Ternyata tangganya lumayan berat. Ini kita juga bakal kasih lihat, teman-teman, dari sini. Duh, si Cu bisa sendiri bisa, ternyata, bisa. Guys. Nih, aku mau kasih tahu kalau dari sini tuh patahnya kayak gini loh, guys. Nah, ini harus jatuh ke atas itu, teman-teman. Ini kalau pakai tangga bisa kan ya, Cu? Bisa kayaknya. Nah, nanti bakal si Cu tuh berdiri di situ kayaknya, guys. Ini supaya bisa ketebang semua pohonnya. Ya. Kalau pohonnya itu udah tumbang kayak gini, dia langsung mati ya guys ya, langsung kering-kering kayak gini loh, teman-teman. Oh di situ ya. Apa di bawah Ju? Di sini kan nggak datar itu. Oh itu ya. Oh iya. Kalau di sini itu banyak kayak batu-batu guys. Itu malah jatuh. Guys, kalian bisa lihat ini, kalian ingat nggak ini apa? Ya. Ini itu adalah loh apa yang loh si Zeno di atas itu menimbus pam-pam ini tuh itu loh guys. Si Zeno diapain pam-pam itu guys di atas? Nih guys, liatin guys, pohonnya tuh seperti ini guys. Kena ke apa ini? Kena gendang ini guys. Ini loh guys, itu liatin. Itu ada Zeno, Bu, dan pam-pam. Ini mereka berdua malah ikut-ikut si Zeno di situ guys. Nah, ini pohonnya seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat dari sini guys, tumbang tua. Icu mau motong di sebelah sananya guys. Nah. Kayaknya seperti ini ya. Nanti kamu bakal naik di situ ya, Cu ya. Iya, benar. Tapi ini kita harus ngambil itu lagi. Pisau lagi, teman-teman. Sebentar guys, kita mau ambil dulu ya. Guys, lihatin nih guys, Pam malah mainan sama ini guys, pohon ini. Kamu ngapain, Pam? Guys, ini kita agak patah-patahin karena kita itu nggak bisa ke sana, guys. Ya. Wah. Ini apa namanya? Getahnya turun. Nah, menghalangi nanti malah nggak bisa motong pohon yang situ. Oke, nih kita taruh bawah aja dulu guys, baru nanti kita bakal bersihin. Ini kalau tak celetok itu bisa nggak ya? Coba. Guys, ada getah di tanganku, teman-teman. Ini coba aku contoh, ini ada semutnya nggak sih? Oh, bisa guys ternyata. Kayaknya pakai tangan bisa ini. Ini sampai apa turun-turun gini, guys. Bisa nggak? Guys, Jo, ini kayaknya susah, Jo. Ini harus dipotong. Ini. Ternyata itu berat, guys. Ya. Nah. Ini kita rapiin yang kayak bergantung-gantung gitu, guys. Takutnya nanti malah roboh juga ini. Ah, ini. Nah, itu bisa nggak, Jo? Coba caranya. Coba.
ternyata kalau pohon kayak gini lumayan berat juga guys ya. Gimana ya, bisa apa enggak? Bentar ya, ini susah sekali. Coba, nih aku udah sampai nih. Nah, yang tumbang itu yang sebelah situ guys no. Kalian bisa lihat itu si Jo lagi motong-motong pohon yang tumbang. Apa bisa enggak itu? Nah itu si Zainal guys, kalian lihat dari sini. Itu ada Zainal di atas itu. Ya kan pasti ditemenin Bu Pampam yang? Enggak, udah masuk mereka. Tapi kalian ada yang pernah enggak sih guys, rumah kalian itu ketimpa pohon kayak gini teman-teman? Hah? Ada semut! Ini semut apa labu-labu tadi guys? Cici lagi potong-potong gitu teman-teman. Nah, dikit lagi nih. Wah, dikit lagi? Ya. Habis itu kita berarti bakal geret ya guys ya. Ini banyak sekali nih guys, kotoran-kotoran. Ini ada getahnya ini guys, lihat guys. Iya guys, ini ada getahnya, tapi tanganku tuh juga kena guys. Tapi ada kering. Nah, dikit lagi nih. Wah, dikit lagi. Kayaknya kalau umpamanya potong-potong pohon gini, ah, urusan cowok nih. Kes. Nah, pegangnya pohonnya. Jatuh. Jatuh. Ayo tarik, Jo. Tarik. Sebentar aku taruh pisau biar aman ya. Oh, ya. Kok berat ya? Coba. Ini guys, pohonnya guys, tarik. Berat nih. Kita tarik. Ah, pohonnya ditarik. Guys. Awas, hati-hati. Guys, apa sih? Guys, pohon sebesar ini jatuh di atap rumah teman-teman. Kok kuat ya? Nggak jebol ya? Untungnya beneran guys, untungnya tuh nggak jebol loh guys. Ini masih bisa bertahan untungnya. Ya, coba, soalnya ini lumayan berat dan besar. Itu panjang guys. Panjang banget, ini tuh kayak pohon cemara gitu teman-teman. Iya, ini harus dipotong-potong. Guys, kalian lihat guys. Ini kayak serbu-serbuannya bekas. Ini loh guys, apa sih namanya? Daun-daunnya ini guys. Daun-daunnya. Tapi dia tuh kering, jadi kalau umpamanya pohon itu tumbang, kayaknya bisa langsung mati deh pohonnya. Itu si Zainal kasihan guys, kalian bisa lihat dia sendirian naik ke atas guys. Yang, sini turun yang. Ya aku mau turun. Kamu ditemenin Bu Pampam terus itu. Ini kayaknya aku harus ambil sapu juga deh guys, kita harus sapu-sapu teman-teman. A few moments later. Guys, ini lihatin guys. Sampai ke sini saya ini guys, ini kayaknya daun-daunnya itu loh yang kering itu guys. Kita juga harus bersihin teman-teman. Wah, ini seperti ini guys ya. Wah, ini dipotong-potong cupir nanti enak guys bawanya. Biar lebih rapi. Banyak itunya yang sudah kering-kering ya. Iya, ini rambut-rambutnya tuh banyak. Si Putri ngambil plastik sampah guys. Aku pakai plastik sampah tadi guys. Wah, kita bersih-bersih ini. Iya, ini kita malah bersih-bersih ya teman-teman. Soalnya juga pas banget guys. Kok bisa ada pohon tumbang di atas atap kita teman-teman? Wah, ini udah jadi potong. Dua. Ayo potong-potong lagi ini. Potong lagi Jo. Nah aku bantuin, ayo sini. Aku lagi sapu-sapu. Kamu masuk-masuk ini nih. Yang ini bisa dipotong lagi. Bisa. Ini besar sekali guys. Kayaknya kalau umpamanya pohon emang harus dirapiin ya guys ya, supaya kalau pas hujan angin itu dia nggak tumbang teman-teman. Aduh. Kita masuk-masukin guys. Ini lumayan capek juga tuh si Zainal lagi masuk-masukin daun-daunan tadi guys yang kita rapihin itu. Iya banyak getahnya ya, soalnya putih-putih gitu. Tadi aku juga sempat cuci tangan teman-teman. Yaudah guys, kalau gitu kita mau bersih-bersih dulu ya. Hampir selesai teman-teman. Tadi itu kita habis potong-potongin, terus kita juga masuk-masukin ke sampah sini. Ini juga masih ada sampah guys. Ini itu gerimis teman-teman. Ya, ini mau juga hujan bakal mau hujan deh guys. Kayak gitu tuh guys, kalau umpamanya siang itu harinya cerah, terus kalau sore ke malam itu udah hujan angin seperti itu teman-teman. Kalau di kota kalian gimana ya guys ya, semoga kalian selalu dilindungi. Ayo, juga siang. Ya guys ya. Aduh, aku kok capek guys ya. Ini mau hujan tapi ini Jo. Nah, ini. Mau hujan tapi apa namanya? Panas, teman-teman. Wah, ini sebentar lagi selesai. Wah, akhirnya sudah rapi, guys. Akhirnya rapi lagi. Dan di sebelah sini udah enggak ada, guys. Rapi ya. Tumbangnya, guys. Jadi, guys, video kita sampai sini dulu ya. Terima kasih buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, guys. Dah.